Terhitung sejak Januari hingga April 2018, hasil infak yang dikelola oleh UPZ Kemenag Tabalong telah terkumpul sebanyak Rp39 juta dari total sekitar 500 pegawai negeri. Infak ini merupakan hasil dari gerakan infak 1% dari gaji pegawai per bulannya. Sebagian hasil infak tersebut kemudian diserahkan kepada Badan Amil Zakat untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang berhak menerimanya. Sekretaris Unit Pengumpul Zakat Kantor Kemenag Tabalong, Irfan Wahyuni, menjelaskan, penyerahan hasil infak kepada Basnas Tabalong kali ini dilakukan hanya sebagian atau sebesar 75%, sesuai dengan aturan Gubernur Kalimantan Selatan. Sementara 25% lainnya dikelola oleh UPZ untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang kurang mampu. UPZ berhak mengelola 25% dari dana yang dikumpulkan dan 75%-nya wajib diserahkan ke Badan Amil Zakat Nasional. Alhamdulillah pada malam hari ini kami bulatkan gitu ya. Jadi Rp30 juta hasil pembulatan ini. Rp30 juta dari dana yang berhasil dikumpulkan oleh Unit Pengumpul Zakat Kementerian Agama Kabupaten Tabalong. Sementara Ketua Basnas Tabalong Haji Mardani mengungkapkan, hingga saat ini sejak dibentuknya UPZ di setiap instansi pemerintah, setiap bulannya sudah terlihat aktivitas penyetoran hasil infak, meski hasil penyaluran masih dianggap belum maksimal. Di lingkungan pemerintah daerah, itu pada dasarnya sudah sebagian sudah melaksanakan pengumpulan infak di instansi masing-masing, dan alhamdulillah setiap bulan sudah ada seluruh, meskipun jumlahnya masih artinya belum maksimal. Ya, tapi yang penting sudah ada kesadaran, ada kegiatan-kegiatan dari unit pengumpul zakat di instansi dinas. Lebih lanjut, Mardani mengungkapkan, meski saat ini kegiatan penyaluran infak sudah mulai dilakukan, namun untuk pengumpulan zakat profesi dan zakat mal masih belum dilakukan oleh seluruh UPZ. Ia mengharapkan seluruh UPZ di instansi pemerintah mengumpulkan kewajiban para pegawai berupa zakat untuk selanjutnya disalurkan ke Badan Amil Zakat Kabupaten Tabalong. Rahmadi TV Tabalong melaporkan.